Sahih Bukhari dalam babu mau'izatir rajuli ibnatahu li hali zawjiha. Bab membicarakan tentang mau'izah, peringatan dari seorang lelaki kepada anak perempuan dia berkaitan dengan suami anak perempuan dia, menantulah, berkaitan dengan menantu dia. Hadis ini daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tuan-tuan sekalian, dia kata, "Lam azal harisan ala an as'ala Umar bin Al-Khattab an imra'ataini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukuma." Kata Ibn Abbas, aku sentiasa teringin nak tanya kepada Umar bin Al-Khattab. Ini setelah Rasulullah wafat, zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni, tuan-tuan, seorang satu perwatakan yang begitu hebat, penuh dengan haibah. Orang Arab sebut haibah. Haibah ni apa? Haibah ni takut kerana hormat. Bukan takut kerana kejahatan, tapi takut kerana terlalu hormat kepada Umar bin Al-Khattab. Ibnu Abbas juga dia sebut, ketika Umar ditikam pada pagi salat subuh oleh Majusi yang menyamar jadi Islam tu, dia tak ada di sah belakang Umar. Bukan kerana dia lewat datang ke masjid, tapi dia segan nak duduk di belakang Umar dalam salat berjemaah kerana segan dengan Umar. Betapa hebatnya keperibadian Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan nak gambarkan hebat tak hebat Umar ni, Ibnu Abbas segan nak semayang duduk di sah pertama. Tidaklah ada sesuatu yang menghalang aku, kata Ibnu Abbas, dari duduk di belakang Umar dalam sah pertama, melainkan kerana aku hormat dan segan dengan dia. Sampai begitu sekali. Tak mustahil lah, tuan-tuan. Rasulullah kata kepada Umar, Rasulullah kata, Ya Ibn Al-Khattab, wahai Umar bin Al-Khattab, ma laqiyaka syaitan qattu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar bin Al-Khattab, syaitan tidak akan sanggup bertemu berselisih dengan kamu yang sedang melalui satu lembah, melainkan dia akan pergi cari lembah lain kerana takut dengan Umar bin Al-Khattab. Macam mana orang ni? Tak tahulah kita. Diriwayatkan Umar ketika turun wahyu, beliau mendengar bunyi seperti bunyi lebah. Kata para ulama, menandakan kuat dan teguhnya iman Umar. Benda-benda ghaib, sebahagian orang yang kuat iman dia, dia dapat kesan. Dia dapat kesan kerana riwayat, antaranya riwayat Ibnu, riwayat Umar tersebut. Nabi dengar macam mana? Nabi dengar seperti waktu wahyu turun, Nabi dengar seperti bunyi loceng. Lagi kuat lah tu. Tapi Umar dengar seperti bunyi lebah. Menunjukkan teguhnya iman Umar. Nabi pernah bermimpi semua orang dalam keadaan bertelanjang, melainkan Umar. Saya tak ingat Nabi tengok Umar pakaian dia paras mana, saya tak ingat. Tapi bila sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa makna mimpi kamu itu?" Kata Rasulullah, "Ad-din." Agama, memberi maksud kepada agama, yakni kuatnya agama Umar. Orang lain tak ada pakaian, Umar memiliki pakaian. Hebat Umar bin Al-Khattab. Jadi Ibnu Abbas, dia teringin sangat nak tanya kepada kepada Umar bin Al-Khattab tentang dua orang perempuan dari kalangan isteri Nabi. Maksudnya tentang dua orang dari kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam firman Allah, yang dimaksudkan di dalam firman Allah, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua, merujuk kepada isteri Rasulullah, dua orang, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah dan itulah yang sepatutnya kamu buat, faqad saghat qulubukuma, sesungguhnya hati kamu berdua telah condong menyalahi kebenaran. Jadi Ibn Abbas teringin nak tahu siapa dia yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tak boleh nak tanya, segan nak tanya. Hatta hajja wa hajajtu ma'ah, sehinggalah aku satu ketika berpeluang menunaikan haji bersama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca kisah Umar pun kita rasa macam teringin nak jumpa Umar. Macam mana kalau kita baca kisah Rasulullah lagi, kita rasa macam rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Umar bin Al-Khattab. Sehingga aku sempat menunaikan haji dengan Umar bin Al-Khattab.